dari depan, tapi dari bawah nih. Ini kena sinaran lampunya. Keren ya? Jadi cara menikmatinya itu unik. Lebih bahaya kalau dipegang. Jadi seni itu, terutama seni rupa tidak hanya sebatas lukisan. Kayak gini pun sama nyaman yang awal bisa jadi. Ini gabungannya. Ini yang menunjukkan Om Anagar. Om Anagar itu sudah biasa di sini. Halo, Depanel. Ayo, cukup top ya. Selamat ya, top ya. Sama-sama top. Super kamu ya. Jadi, Om Anagar ini sudah ngajar di universitas di Singapura, di Polandia, Eropa, dan sebagainya. Mana? Gimana? Ini pakai pilok. Kamu pakai pilok kan? Ya, pakai pilok. Pilok kayak gitu. Kamu kalau main ke Jogja, banyak banget karyanya Om Anagar di sudut-sudut kota Jogja. Itu apa itu coba? Coba, bentar dulu. Aku minta fotomu. Oh ya, foto-foto. Pencitraan. Oh iya, apa? Silahkan, silahkan mana? Iya, sudah. Aku kan dulu kan, ya. Kalau Farel di seni musik, Om Anagar di seni ini, internasional dulu ya. Harus foto bareng dong. Kita foto ya, Pak ya. Dilepas dong, halinya. Maskering. Biar enggak jangan ada kalau kalau tutup bukan anonim. Kalau kita bukan ada mask itu ya. Anaknya aku bukan ada mask itu. Oke, 1 2 1 2. Makasih ya. Sukses kamu ya. Amin. Sama-sama. Ini kayaknya yang bisa dilihat sama kalian cuma itu doang deh lukisan. Enggak paham. Apa itu? Itu loh lukisan itu. Gunung, gunung. Gunung apa? Pernah kan di situ? Nah itu, tau kan? Kamu mau foto di Jen? Gak usah jauh-jauh. Nih di sini ada. Coba berdiri di situ berdua nih, tak foto. Sama adik. Sama adik. Biar kayak nanti Jen, ayo foto. Masak. Kamu juga mau foto? Enggak. Iya, ini foto ya. Kayak asli ya? Aslinya ini. Itu lukisan itu? Menghadap sini adik, kain Farel. Menghadap sini. Hadap sini, hadap sini. 1, 2, 3. 1, 2. Eh, difotoin kakak dulu, bentar. Sip. Kalau ini sosial, dia ada berbagai macam cerita di tempat pembuangan sampah. Ini dari Kota Bali, namanya Wayan Sudiryo. Pada namanya ada. Jadi orang seniman dia mungkin beres enggak, tapi di setiap karya itu ada konteks pesan yang akan disampaikan. Apa itu? Ini sini kayak asli ya. Bapak gitu mana? Ada punya gambar itu. Itu lukisan surrealis, jadi dia punya bayangan dalam sebuah hampir realis, tapi ada bayang-bayangan kayak manusia dari sebuah impian. Jadi dia melihatnya ada ikan, ada burung, gitu kan? Apa itu? Ini loh, tatapan. Kalau ini permainan mata, jadi Rediko itu luar biasa kalau dia melukis di tekstur mata. Kamu mau lihat bisa dari kompis juga kalau lama-lama. Tajam banget matanya ini. Ngeri gak? Ribut. Itu lain kamu. Itu kan Mahabharata ini. Mahabharata perang. Ini, itu bisa main wayang. Bisa main wayang sama adik tuh. Mahabharata itu perang Mahabharata. Yang satu jahat, yang satu baik. Gitu. Jadi ini yang kelompoknya baik ini. Kelompoknya baik, ini wayangnya bisa digerakkan. Dia bisa tarung di sini. Ayo pegang tuh, ayo. Ada yang satu sama adik sono. Kamu. Enggak apa-apa. Memang buat dipegang. Kamu sini. Nih, satunya adik sini pegang. Nah, tarung.
Gelut. Nyangkut. Ayo. Mahabharata ini di Kurawa, yang ada pegang itu Kurawa, ini Pandawa. Pernah dengar gak ceritanya di sekolah? Iya. Cerita Mahabharata. Nah ini perang Bharata juga. Hubungan. Masukin. Nah ini deh. Wah. Sip. Thank you. Nah ini Kurawa. Belas yang... Yang itu, ayam mau ngutin. Ini maksudnya payung gini deh. Ini Pandawa ya. Ini Bima. Ini Pak Kuntoro, memayungi Naklosa Dewa. Ini Naklosa Dewa, para Pandawa itu dipayungi. Nah dipayungi, nah ini Krishna. Krishna itu bisa jadi Buto juga kadang-kadang. Dia menjelma jadi Buto, ini Krishna. Krishna, ini Bima. Bawa payung, memayungi maksudnya, memayungi ini. Melawan musuhnya tadi ini. Musuhnya Kurawa. Kurawa itu. Arung. Arung. Arjuna. Musuhnya ini. Ini ada wayang juga. Mau lihat muter aja nggak apa-apa. Ini banyak. Tadi yang dalam tadi yang perlu sama kamu. Ini karyanya dia. Karyanya Om Gamblang. Om Gamblang ini karya wayangnya sudah ada di Istana Putih Kepresidenan Amerika. Jadi Obama itu dia sudah mengkoleksi karya-karyanya. Jadi hari ini pameran Artos itu Farel kolaborasi dengan para perupa nasional internasional. Ini jaranan. Ini apa? Ayo kamu lihat sendiri, kamu terjemahin ada apa aja di sini. Ayo kamu cari tahu ada apa aja. Ini apa orang jadi? Ya, orang jari, teman kita. Wah, orang atas saya ketewa yang gelap. Gak gelap, Pak? Iya, enggak. Ayo, ngomong. Iya, cerita anak ini. Kalau kamu harus melihatin satu dulu. Kalau punya itu, wah, ada yang jadi, ada ikan. Saya bersama juga Cak Wir Channel. Ada orang yang dibakar ikan. Ini cerita sosial sebenarnya. Dengan Mas Farel. Terus keluarga, kebahagiaan keluarga yang ingin ditampilkan di sini. Ini dari plastik kan, dari sampah. Dipegang nggak apa-apa ini. Dia menggambarkan laut. Ini energinya termasuk kuat dengan media yang beda dengan yang lain. Jadi dia botolnya oli, sampah plastik, aqua dan sebagainya itu dibakar, kemudian disatuin jadi sebuah karya. Itu iwa ini, sing iwa gedine ini. Jadi kalau menonton lukisan itu harus lama ngeliatin ada apa ya di situ. Kalau ya. Ini, maaf. Jadi punya Kak Ibu anaknya yang bikin musiknya. Nah, bikin musik lagu. Video Kantor, animasi yang buat aransemen lagumu itu. Ini ayahnya dari Uang Bawang. Yang buat video klip sama foto. Coba ada foto video biar Pak. Foto situ. Pak kirimkan sama dia anaknya. Hadap sini, Rel. Ya. Sebentar. Itu ngapain coba? Foto jam. Foto. Satu, dua, ya. Tiga. Ya. Nah, kamu jadi, nonton ini orang lagi ngapain? Takut jamu. Ada orang yang menjual-jual jamu di pinggir jalan, kemudian pembicara, pasar-pasar, pernah tahu nggak? Nggak pernah tahu. Jadi dia ya. Marketing. Kalau yang pernah, mungkin yang viral, Jagaya, tahu nggak? Terus dia jualan jamu. Kelapa. Iya, itu ulang. Iya, jadi kondisi sosial Om Faizin itu lukisannya identik wajahnya yang kayak gini-gini semua. Muka-mukanya. Nah, apa aja yang wajah? Ini tari apa? Gedung. Ini respon gedung ini, Ren. Jadi nama karyanya Proyek Menguras Air. Ini artinya way air, wow. Ada lagi di situ ada ugu air, itu bahasa daerah artinya air. Jadi intinya pesan yang mau disampaikan adalah orang sekarang itu lebih banyak menguras air, menanam tiang-tiang beton daripada tumbuhan pohon dan sebagainya. Ini yang bikin Ketut Putrayase, sahabatnya Ridwan Kamil.
Jadi beliau kalau ada proyek-proyek artistiknya dengan Kamil yang bikin itu apa coba? Rukuk, uang sholat. Kayak uang sholat tuh. Tapi kayak hantu ya. Sebenarnya aku sana SMP ya. Deh. Sama sih apa enggak apa gitu. Omah dilingkui. Itu arilannya emang surrealisme. Ini menggambarkan sebenarnya ini cakra air, tanah, udara, api. Jadi ketika orang sudah masuk ke tanah tadi itu dia bukunya rekonstruksi catur bahasa Mandala. Ini di sini ada karya yang paling muda itu punya di Maharashtra. Kalian dari Makassar, Maim. Maim itu kumpulan perupa di Makassar. Dia bikin karya-karya. Masih yang SMP ya? Ya, itu masih yang SMP. Apa? Kamu lihat apa aja? Yang kamu lihat apa? Hitung-hitungan, doa, rezeki. Saya habis ujian deh, ngitung matematika. Kamu di sini SMP gimana? Celureng. Ya, Celureng. Itu apa? Ini sebelah, tapi di konsep kekinian. Jadi kayak serem. Ini SMP yang di rumah saya sendiri. Anak bajuannya ini termasuk paling juga. Kamar juga yang asik ya. Warnanya kuat ya. Apa yang benar ada enggak apa? Terakhir di sana kita keluar. Itu karyanya kayaknya biasa rel di ujung. Tapi itu karya namanya Mbak Rosita. Mbak Rosita itu dari Kreatif. Ini pakai jari ini bikinnya. Nih jadi bikinnya itu tadi. Saya sebagai karena suaminya orang Perancis, dia kita kontak untuk bisa ikut pameran. Dia di Perancis terkenal. Betul-betul pakai jari. Masih kita ya, simpel ya. Semuanya dari karya tadi ditulis menjadi satu di belakang. Jadi ini karyanya meja perjamuan sama Mas Galang. Kamu pernah tahu ini enggak? Ini lambangnya Banyuwangi, ularnya Banyuwangi. Itu ceritanya dari riset teman-teman kan di situ. Ini pakai pensil begini ya. Kecil-kecilan kan ular-ular. Bisa. Jangan ada ularnya itu di kanan kiri itu bergoyang. Karena asisnya yang lain. Nah kalau punya ada sudah menutupi yang kakinya. Kan begitu. Mau menyaksikan makhluk yang lain tidak bisa paham itu namanya. Ini apa bentuk? Potolok. Ini kenapa kemudian mana ular kepalanya enggak isi kepalanya ada kaki pelepasnya maka wajar kalau orang mengatakan ular kepala tapi sama mereka dan itu menyalahi kodrat kan gitu menyalahi maka nah, itulah gambaran seni yang kita tampilkan di Artos Nusantara. Sebenarnya seninya pernah ke seperti ini kan? Belum. Biasanya kalau di sekolah tukang gambar apa, Pak? Gak tahu, tukang gambar nggak? Gambar apa kira-kira? Paling bukan gunung rumah. Gunung rumah, tapi bisa gambar kan? Oke. Kalau adanya? Gambar apa? Sebelumnya, dengan hal seperti ini ada seni lukis seneng nggak? Seneng ya. Apa yang menarik dari sini tadi Pak? Keren sama kayak asli.
Teman-teman datang ke sini. Oh ya, teman-teman jangan lupa datang ke sini ya. Ini bagus-bagus sih. Paralelnya datang ya? Apalagi kamu. Ayo datang. Kalian dari sini, kenapa saya masih baca Artos Nusantaranya, guys. Keluar aku nih, keluar pun, pun keluar nih kemarin terakhir. Hai teman-teman, hari ini saya bertemu dengan Mas Farel. Oke, terima kasih Mas Farel. Tenale logo. Oh. Makasih ya. Iya deh. Mas kamu sekian. Oke dulu. Ini mau ngelap aku gak. Aduh. Belum jam malam ini terakhir.